Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys. Apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, hari ini aku dan suamiku ingin mengajak anak-anak berjalan dan juga menjelajahi sungai Nepean River dengan berjalan kaki dan bersepeda. Yuk ikuti guys keseruan kita. Guys, saat ini cuaca di winter sedikit hangat dan juga cerah. Selama pandemi ini kan kita harus meningkatkan imun tubuh guys. So, dengan olahraga, jalan kaki ataupun jogging dan juga bersepeda meningkatkan imun tubuh kita dan juga membuat kita kembali fresh dan segar ya guys. Apalagi saat kita menghirup udara segar pagi ya guys. Semakin bertambah deh imun di tubuh kita. Thank you.
guys, aku ingin bercerita sedikit tentang Sungai Nepean River. Sungai yang terletak di area Penrith tempat kami tinggal, yang memiliki jalur pejalan kaki yang tenang, termasuk putaran sepanjang 7 km di sepanjang Sungai Nepean yang indah, yang bernama Great River Walk. Pengunjung dapat berhenti di sepanjang jalan di salah satu tempat pengamatan atau area tempat duduk pahatan untuk melihat perahu, burung, dan satwa liar lainnya. Sungai Nepean di Penrith adalah bagian dari Great River Walk yang lebih besar, dan ini adalah bagian yang indah dari jalan besar yang direncanakan yang di masa depan akan mencakup 570 km yang menghubungkan muara sungai di Broken Bay ke hulunya di Danau Batters, selatan Goulburn. Di sepanjang Sungai Nepean River ini seru loh guys, untuk sekedar jalan-jalan, jogging ataupun bersepeda ria, dan juga bisa juga berpiknik kalau kita tidak dalam keadaan lockdown ataupun pandemik ya guys. Tempatnya sangat indah, tenang, dan juga suasana sungainya dan udaranya begitu segar. Guys, jalan ini memiliki titik istirahat dan tempat pengamatan di mana kita bisa melihat burung dan satwa liar lainnya dalam suasana alami. Bahkan ada tempat untuk menikmati kopi dan juga makan. Guys, sebagian besar trek adalah bagian dari lingkaran 7 km yang mengikuti tepi sungai di kedua sisi sungai Penrith dan dataran Emu yang menggabungkan penyeberangan Yandai Nepean. Jalan kaki ini bisa kita akses dari stasiun kereta api Penrith dan juga Emu Plain ya guys. Guys, untuk pejalan kaki singkat ada banyak variasi dengan campuran alam serta lingkungan perkotaan dan situs sejarah lokal yang penting. Tetapi sungai merupakan bintangnya ya guys. Ketenangan muncul saat seseorang menatap air yang mengalir serta sesekali air diganggu oleh burung yang menyelam serta bunyi percikan tali pancing ataupun juga bunyi kincir ria Nepean Bell atau juga dayung dari para pendayung pelatihan. Areanya sangat teduh dan berlimpah di mana kita bisa berhenti untuk berpiknik, dan juga sebagian besar jalur cocok untuk kereta bayi ataupun skuter dan juga sepeda. Ada tangga turun untuk menyeberang dengan aman di bawah Victoria Bridge dan juga Great Western Highway jika kita menuju utara Weir Reserve. Thank you.
Nah guys, setelah anak-anak puas bermain sepeda dan berolahraga, saatnya kita pulang dan makan siang. Yuk ikutan guys. Hari ini aku masak dan menunya, aku bikin sambal terasi dan lalapan timun, juga asam-asam terong daging sapi, kerupuk udang, telur ceplok, dan tahu tempe mendoan. Oh ya guys, sekali lagi terima kasih banyak ya yang sudah mampir ke channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya.